Reskrim Polri, Komjen Polisi Anang Iskandar menyatakan pihaknya telah menerima laporan yang terkait penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, namun belum diterima oleh penyidik. Anang menambahkan pemeriksaan anggota DPR harus meminta izin Presiden. Apakah kalau misalkan akhirnya jadi diperiksa anggota DPR harus tetap meminta persetujuan Presiden gitu Pak? Ya, berarti ketentuannya, kita ikuti ketentuannya. Rencana pemanggilannya kapan? Ya, sampai itu penyidiknya itu belum.